Cek, tes. Halo, dengar nggak? Masuk, Bu. Kedengaran, Bu. Ya, kita mulai saja ya. Sebenarnya sambil nunggu Pak Cahyo nih, tapi Pak Cahyo mungkin akan segera bergabung. Sudah Pak Cahyo mendengar baru kami? chat sama saya tuh. Tadi saya bilang, Pak Cahyo ditunggu. Karena nanti yang akan menjelaskan magang untuk yang konselingnya itu Pak Cahyo atau Bu Novia nanti. Sambil menunggu Pak Cahyo, karena sudah 9.13, kita mulai saja ya, teman-teman. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gak sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Siapa ini? Tania. Tania. Ini siapa? Fauzan yang gak sehat. Kenapa Fauzan? Banyak tugas? Enggak, Bu. Kebanyakan tidur. Apa kebanyakan ngedit video? Cuman ngedit video Fauzan, Bu. Iya, cuman itu, Bu, kerjaan saya, Bu. Aduh. Alhamdulillah di sini teman-teman sudah ada 42 partisipan yang masuk. Kemudian teman-teman sebagaimana yang sudah tertera di poster ya, kalau teman-teman nggak bisa masuk karena sepertinya di sini maksimal 100 orang, nanti yang nggak bisa masuk silahkan bergabung via YouTube live ya. Nah nanti untuk pertanyaan teman-teman selama pelaksanaan kegiatan pembekalan silahkan di mute. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan bisa diketik di chat, bisa ditanyakan langsung setelah setelah pembekalan, atau yang teman-teman ada di YouTube bisa juga di bagian komennya ya di YouTube, nanti akan kita lihat pertanyaan itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dina selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembekalan magang sebagaimana sesuai jadwal ya. Jadi teman-teman selesai melaksanakan kegiatan semester 6. Kuliahnya udah selesai semua teman-teman? Iya Bu, ada beberapa yang belum. Ada, siapa yang belum? Komunikasi belum. Pak Adam. Oh, Mas Adam belum. Terus? Sama Bu Eka. Sama TV. Siaran mereka TV, Bu. Bu. Pikirin, siapa yang kan? Tugas-tugasnya Mas Bu Eka. Nah, Bu Eka Rini. Bu Eka, oh ya. Terus? Sama Pak Adam. Tinggal dua. Yang lain udah semua? Udah. Udah, Bu. Pak Cahyo sama Pak Ferry, Bu. Masih ada tugas. Pak Cahyo dan Pak Ferry masih ada tugas. Baik, teman-teman mungkin akan selesai 2 pekan lagi mungkin ya Bu Dina ya kuliahannya seperti itu. Nah setelah itu teman-teman sudah boleh, walaupun belum masuk semester depan, sudah boleh melaksanakan kegiatan PPL-nya. Nah untuk beberapa kegiatan PPL mungkin akan disesuaikan dengan kondisi saat ini begitu ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin Bu Dina ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum kita masuk kepada pembekalan. Kepada Bu Dina saya persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah kangen Malioboro belum? Kangen banget, Bu. Sepi banget. Sepi banget. Kangen UMY, Bu. Kangen UMY, ya. Kangen F4, F6, Bu. Apa tuh? Gedung. Oh, F4, F6 gedungnya. Ya, masih baik saja. Baik. Meskipun demikian, the show must go on, ya. Kita tetap terus
perkuliahan supaya kalian juga bisa lulus tepat waktu begitu. Amin. Apa namanya, dalam magang ini prodi sudah mencoba membuat format ya, yang tentu saja untuk format kali ini format istimewa, edisi istimewa yang tentu saja sementara ini masih kita batasi untuk yang mau magang di semester gasal besok. Nah, sambil kita lihat kondisi, kalau pandemi sudah cukup membaik, sudah berakhir, dan di semester depan, di semester genap tahun depan itu sudah lebih baik, mungkin akan kembali kepada format semula. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita berharap ya, dari prodi juga berharap meskipun dalam kondisi yang online ini kalian bisa tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik seperti itu ya. Mungkin anggaplah ini sekitar 2 atau 3 tahun ke depan format magang online ini yang menjadi lebih banyak dilakukan mungkin ya, atau justru format magang ini kemudian bisa membuat kita bisa ekspansi tidak cuma magang di Jogja, Jakarta, atau mungkin bisa sampai ke Malaysia atau ke negara-negara lain. Amin. Nah itu ya, jadi silahkan teman-teman untuk mengikuti pembekalan PPL kali ini, untuk memberikan mungkin kalau selama ini jadi banyak pertanyaan gimana kuliah kita kalau lagi kondisi seperti ini, tentu saja mungkin justru angkatan kalian ini yang paling gampang ya, karena dengan catatan yang tidak punya utang perkuliahan kemarin-kemarin ya, jadi sudah tidak ada mata kuliah mengulang, ataupun kalau mengulang tinggal 1 atau 2 mata kuliah saja. Catatannya mungkin kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa yang magang khususnya pergi ke instansi itu sebaiknya tidak disambi dengan pekerjaan-pekerjaan lain, karena pada prinsipnya kalian itu magang itu merepotkan di tempat instansi yang kamu ikuti ya. Makanya kalian harus membantu seperti itu. Nah, beberapa mungkin dari kalian sudah ada yang mulai ya, karena bisa online atau bisa dilakukan di kampus misalnya, itu juga diperbolehkan ya. Itu tentu saja dalam kondisi yang ekstra darurat seperti sekarang ini. Tapi prinsipnya adalah bukan berarti kemudian dengan kondisi yang seperti ini kita menurunkan kualitas pekerjaan Anda sendiri dalam bermagang seperti itu. Tentu saja sih idealnya kalau kalian bisa masuk ke dalam satu instansi dan berinteraksi langsung dengan orang-orang di sana, karena memang di sana itu kesempatan itu kesempatan yang sangat berharga ya. Kamu punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berada di instansi sana gitu. Suasana kerja kayak apa? Mungkin nanti ada yang disuruh-suruh terus misalnya ya, seperti di ospek katanya gitu ya, atau di dan seterusnya. Nah, itu adalah hal-hal yang memang harus kalian rasakan ya, sehingga disitulah kesan yang menarik dari magang itu gitu ya. Nah, makanya mungkin itu, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan misalnya. Jadi sekarang kalau saya sih usulnya nanti sekarang kamu ambil dulu yang online begitu ya, yang official untuk mengambil mata kuliah magang yang menjadi syarat perkuliahan. Nanti setelah pandemi ada kesempatan untuk magang lagi, kamu bisa mengajukan magang mandiri gitu. Jadi itu tidak terikat mata kuliah, tapi karena kamu masih berstatus mahasiswa UMY, biasanya kalau cari magang jadi lebih gampang ya. Nah, di situ sehingga sambil bikin skripsi, atau skripsi sebenarnya udah jadi sih, tapi kamu pengen nyelesain magang dulu boleh. Karena sebenarnya masa studi kalian sampai ke
masih 2 semester lagi ya. Jadi nggak usah buru-buru lulus, kan belum puas ya muter-muterin Malioboro sama Beteng Fredenburg-nya itu. Mungkin itu aja Mbak Dila, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dina. Teman-teman tadi ya, pesan dari Bu Dina sekali lagi, sudah ada Pak Imam yang bergabung tapi melalui YouTube, kemudian sudah selamat datang Pak Cahyo yang juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah sudah lengkap, nanti beberapa dosen pembimbing lain juga akan bergabung ya teman-teman. Jadi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan magang ini, dosen pembimbing yang sudah ditunjuk oleh Prodi itu terdiri dari saya yang dikomunikasi, kemudian ada Pak Imam Suprabowo, ada Ibu Khalifatul Fauziah, dan Ustadz Fahmi. Selanjutnya di konseling itu ada Pak Aher, Pak Cahyo, dan Bu Novi ya, seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah mendapat daftar nama dosen pembimbingnya masing-masing ya. Kemudian teman-teman ini akan saya bagikan bahannya ya sebentar. Ini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan Bu. Sudah ya. Ya, sambil saya mulai ya, teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa unduh. Ini nanti akan saya upload di e-learning. Dan untuk daftar nama dosen pembimbing serta buku panduan yang lama juga sudah saya unggah di e-learning, silakan teman-teman bisa download. Nah, untuk panduan ini adalah panduan tambahan ya teman-teman. Jadi dengan diberlakukannya panduan tambahan ini, panduan yang sebelumnya itu masih tetap berlaku, hanya saja ada beberapa penyesuaian-penyesuaian, terutama di bagian pelaksanaannya. Nanti akan ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa teman-teman kerjakan seperti itu. Kemudian, nah ini untuk buku panduan yang lama, saya harap teman-teman sudah fasih ya, sudah membacanya semua karena kegiatannya kurang lebih sama semuanya. Adapun format-format laporan, kemudian format responsi, mulai dari pendaftaran, pembuatan surat, itu semuanya sama seperti itu ya. Jadi panduan ini hanya penyesuaian. Panduan yang seperti ini masih berlaku, tetap harus dibaca dan teman-teman harus aplikasikan. Sudah pegang semua buku panduannya yang ini? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah dibaca ya, teman-teman. Adapun beberapa penyesuaiannya. Nah, ini penyesuaian terdapat pada hal kegiatan. Nanti dalam tiap konsentrasi ada 3 pilihan untuk yang teman-teman bisa lakukan. Sementara untuk deskripsi PPL, kemudian tujuan PPL, bidang kompetensi, syarat, bobot, kemudian dosen pembimbing sudah dibagi kemarin, kemudian format laporan observasi, laporan PPL, kegiatan responsi, alur, dan jadwal tetap sama seperti yang ada di dalam buku panduan, teman-teman. Jadi silakan di... silahkan di laksanakan sesuai dengan buku panduan seperti itu. Nah, adapun deskripsi teman-teman ini sedikit saya singgung ya, walaupun sama tetap mata kuliah praktikum wajib tetap 3 SKS, mahasiswa komunikasi dan konseling sama, dilaksanakan selama 3 bulan atau 78 hari aktif kegiatan di instansi. Jadi masih tetap teman-teman harus berafiliasi dengan berbagai instansi, walaupun lokasinya nanti tentu saja menyesuaikan dengan lokasi di mana teman-teman berada saat ini. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak harus kembali ke Jogja, kemudian yang di Jogja juga tidak harus pulang seperti itu. Jadi disesuaikan, sekali lagi disesuaikan dengan di mana lokasi teman-teman berada saat ini.
Kemudian masing-masing mahasiswa harus aktif berkoordinasi dengan DPL yang sudah diinformasikan sebelumnya. Nah, untuk informasi DPL, setelah ini saya harap teman-teman masing-masing akan membuat grup berisi teman-teman satu kelompoknya sekitar 17-22 orang, kemudian ada dosen pembimbingnya masing-masing, seperti itu. Setelah pembekalan ini, mahasiswa akan masuk dalam grup WhatsApp ya, berisi DPL dan mahasiswa, seperti itu. Jadi setelah ini kita langsung aktif masuk ke dalam grup agar proses koordinasinya menjadi semakin baik, seperti itu. Nah, saya lanjutkan untuk tujuan. Di sini masih tetap sama, mengkombinasikan ilmu, kemudian perkuliahannya dengan praktek di instansi sesuai minatnya. Jadi yang komunikasi tetap di komunikasi, konseling tetap di konseling. Mampu bertindak sesuai aturan di instansi, kemudian menjalin kerjasama program studi dengan instansi, bagi instansi berkesempatan melihat kompetensi mahasiswa. Jadi tetap CV-nya yang kemarin dilanjutkan, dipersiapkan, dan dimasukkan di dalam bersamaan dengan surat pengajuan magang teman-teman. Selanjutnya bidang kompetensi masih tetap sama, komunikasi bisa di PR, radio, TV, jurnalistik. Nah, yang diharapkan ketika magang online ini teman-teman adalah kemampuan teman-teman di dalam bagian yang ini, spesialis media konten atau praktisi media baru. Bisa jadi pembuat konten, entah itu desain grafis, video, audio, atau bisa membantu untuk admin sosial media di berbagai instansi. Kemudian untuk konseling tetap di sekolah, kemudian di LP, Dinsos, Lembaga Psikologi, KUA. Nah, untuk saat ini dengan kondisi yang seperti sekarang diharapkan teman-teman diusahakan tidak dulu di rumah sakit, tapi kalau memang kondisinya sudah memungkinkan, silakan, tidak apa-apa. Nah, untuk yang catatan diusahakan tidak di rumah sakit, silakan bisa dikoordinasikan atau ditanyakan nanti setelah ini kepada dosen pembimbing yang bersangkutan. Selanjutnya, syarat dan bobot, tetap teman-teman yang semester 6 ke atas, jadi semester depan, tapi boleh dilaksanakan mulai dari hari ini atau bahkan sekarang sudah ada yang mulai magang ya. Kemudian telah menempuh minimal 110 SKS, jadi telah mengikuti KKL. Kemudian bobotnya tadi ya 3 SKS, jika dilakukan dengan perkuliahan tadi sebagaimana yang disampaikan Bu Dina bahwa jangan sampai mengganggu dari perkuliahan-perkuliahan yang lain. Kemudian yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Nah, teman-teman, untuk syarat dan bobot ini nanti akan dilihat ketika teman-teman melakukan pendaftaran. Jadi jangan lupa sebelum melaksanakan kegiatan magang atau PPL, teman-teman jangan lupa mendaftar di link yang sudah diinformasikan sebelumnya. Jika kurang jelas linknya, bisa dibaca di buku panduannya, bisa juga ditanyakan langsung kepada Mbak Dea ya di laboratorium. Kemudian teman-teman, nah ini yang teman-teman tunggu, pilihan PPL di komunikasi. Ada 3 teman-teman. Untuk pilihan pertama, PPL offline dilakukan saat kondisinya kondusif. Pemerintah setempat menyatakan aman. Lokasinya mengizinkan yang paling penting dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi jika offline, harapannya itu tidak full time. Jadi teman-teman sekali dua kali ke sana atau sepekan sekali atau sewaktu-waktu saja, mungkin awal saja, atau ketika teman-teman harus mengumpulkan laporan, atau teman-teman harus berkoordinasi dengan supervisor yang ada di sana. Nah, kalau untuk ke lapangan juga diharapkan untuk PPL, ini mungkin lebih tepatnya semi ya, semi online, tetap harus ke sana beberapa kali untuk koordinasi, tetapi teman-teman juga diharapkan tidak full setiap hari atau jam 8 sampai jam 5 ke lokasi yang bersangkutan, seperti itu. Itu untuk pilihan pertama, teman-teman.
mungkin seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang sekarang sedang magang di Jogja. Ada beberapa orang yang sudah magang di BHP ya. Mungkin tidak setiap hari, tapi teman-teman setiap hari harus melaporkan kegiatannya. Jadi entah apa yang bisa dikerjakan di rumah, misalkan yang tadi membuat konten, desain grafis, itu setiap hari harus dikerjakan, tapi dikerjakannya di rumah. Bisa dengan catatan sewaktu-waktu saja teman-teman harus ke instansinya, seperti itu. Itu untuk pilihan pertama. Kemudian untuk pilihan kedua, dilakukan full online. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, itu teman-teman full dilaksanakan melalui tempat teman masing-masing, baik di rumah, di kos, dan di tempat-tempat lain. Di berbagai bidang, instansinya harus resmi, ditunjukkan dengan surat. Kemudian yang paling penting, karena online, tentu saja harus mudah diakses oleh prodi. Jangkauannya boleh nasional, internasional, kemudian instansinya juga kredibel, teman-teman. Seperti kemarin saya dengar ada beberapa teman-teman yang ada bertanya kepada saya, salah satunya itu kemarin sepertinya ada buka di Detik, kemudian ada di Narasi TV ya, kalau tidak salah kemarin itu juga ada pembukaan magang online. Silakan teman-teman, kami bebaskan untuk lokasinya, nanti setelah teman-teman ketemu bisa dikoordinasikan kepada dosen pembimbingnya. Untuk pilihan ketiga, ini PPL ya bisa dibahasakan khusus ya, ini informasinya dari prodi. Tetapi untuk pilihan ketiga ini informasinya tidak menentu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi akan selalu diumumkan terbuka melalui ketua kelas. Nanti bisa dari Bu Dina yang memberikan informasi, bisa saya atau beberapa dosen-dosen yang lain. Nah, untuk PPL yang ini, pelaksananya bisa offline, bisa online, tergantung pada lokasi permintaan. Karena ternyata banyak sekali selama pandemi ini beberapa instansi, terutama yang berhubungan dengan dosen-dosen kita itu ditanya, kira-kira ada tidak anak yang bisa membantu ini, dan kita akan klaimkan itu bahasanya sebagai kegiatan magang teman-teman. Nah, untuk yang pilihan ketiga ini informasinya terbuka, seperti kemarin ada beberapa informasi yang saya berikan ya, seperti yang ada mau magang di BHP, kemudian di MCCC juga sudah, jadi ada informasi, kemudian teman-teman tangkap informasinya, teman-teman sendiri kemudian yang menghubungi ke lokasinya, hanya informasinya saja yang diberitahukan kepada prodi, seperti itu. Ini untuk 3 pilihan, nanti yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan setelah ini. Untuk contoh kegiatan, mengajukan magang di perusahaan, kemudian media dakwah, baik konvensional maupun media sosial, bisa di radiomu, Lensamu, Suara Muhammadiyah, Suara Aisyah, TVmu. Ini contoh saja ya, Radio Saka, MQ, radio atau koran setempat di tempat teman-teman masing-masing, perusahaan di tempat teman-teman masing-masing, instansi, terutama kalau yang online atau semi ini, harapannya teman-teman yang bisa dikerjakan adalah selaku konten kreator, kemudian pembuat desain grafis, audio, video, seperti itu. Selanjutnya mengajukan magang di contoh instansi yang di atas itu sebagai pengelola sosial media. Nah, untuk saat ini teman-teman, kami juga sudah mulai menghubungi beberapa lembaga dan majelis di Muhammadiyah yang juga diharapkan teman-teman nanti bisa magang di lokasi-lokasi yang ada di sana. Seperti kemarin ya, informasinya dari MCCC. Ini untuk yang komunikasi. Selanjutnya untuk yang konseling, di sini saya undang Pak Cahyo ya, karena Pak Cahyo yang sudah bergabung. Pak Cahyo, mohon bisa disampaikan mengenai pilihan PPL di konseling. Pak Cahyo bisa menyampaikan. Ya, baik Bu, sebentar. Ini pakai PPT ini atau gimana Bu? Bebas Pak, kalau sama ini saja, tapi kalau berbeda Bapak boleh, Bapak share screen yang baru saja ya? Oh, boleh. Saya kelihatan? Ya, sudah. Iya Pak, sudah. Baik.
Saya melanjutkan yang untuk konseling. Tadi yang komunikasi sudah dijelaskan oleh Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Untuk pilihan konseling, itu sama seperti komunikasi tadi, jadi kegiatan dilakukan di lokasi teman-teman sekarang. Atau kalau mau di Jogja, bisa juga. Yang penting tetap apa itu WFH atau bekerja dari rumah. Ya, jadi tidak harus ke lokasinya. Karena memang diutamakan adalah menjaga kesehatan dan keamanan teman-teman sekalian selama melakukan magang, agar kemudian karena sekarang sedang masa pandemi, proses magang bisa berlangsung dengan aman. Sehingga pilihannya bisa offline asal kemudian leluasa di lokasi magang itu, dan juga memang sudah diizinkan oleh pemerintah setempat, ya. Karena kadang ada pemerintahnya belum mengizinkan, tetapi lembaganya sudah mau buka sendiri. Kadang ada yang seperti itu. Nah, intinya sudah dibolehkan oleh pemerintah setempat, dan lokasi juga mengizinkan, dan suasananya aman. Tetapi, seperti tadi komunikasi, juga diusahakan lebih banyak untuk dilakukan di rumah. Misal, mungkin kalaupun offline, hanya seminggu atau seminggu sekali atau dua kali saja ke lokasi pemagangan, ya, sewaktu-waktu saja ke lokasi pemagangan. Jadi memang diusahakan untuk dilakukan secara online, ya. Jikapun offline, itu harus di tempat yang kondusif dan sudah dibolehkan oleh pemerintah setempat atau gugus tugas COVID setempat. Dan juga ketika melaksanakannya dengan menjaga protokol kesehatan dan keamanan. Nah, pilihan kedua itu dilakukan secara online di berbagai bidang, ya, di instansi yang resmi dan juga yang kredibel, ya, bebas. Yang penting kemudian nanti proses perizinan teman-teman lakukan dengan baik dan juga dengan surat perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi tersebut. Jika mungkin teman-teman menghubungi instansi dan kemudian langsung dibolehkan, ya berarti langsung bisa. Tapi kalau misalnya minta surat, nanti minta suratnya ke Mbak Dea. Ya, minta suratnya ke Mbak Dea, tentunya bisa dilakukan secara online, tidak harus ke kampus. Kemudian pilihan ketiga adalah informasi khusus, ya, nanti itu dibicarakan dengan DPL masing-masing. Nah, cuman yang kita utamakan adalah yang pilihan dua, kalau bisa diambil, yaitu secara online di berbagai instansi. Apakah instansi itu sudah ada proses konseling atau program konselingnya ataukah belum? Jadi ketika belum ada, maka teman-teman yang mengajukan untuk kemudian melakukan proses konseling di sana. Atau kalau misalnya sudah ada, maka teman-teman mengikuti sistem yang di sana dengan mengusahakan untuk lebih banyak dilakukan di rumah dari jarak jauh. Nah, ini adalah kemudian lembaga-lembaga. Jadi, lembaga yang dapat menyediakan platform media jarak jauh untuk konseling atau lembaga yang tidak menyediakan platform jarak jauh untuk konselingnya. Jadi kalau dia belum menyediakan, maka teman-teman yang membuatkan, misalnya membuatkan akunnya, membuatkan sistemnya. Nah, itu sistem membuatkan akun, membuatkan sistem itu juga merupakan bagian dari pelaksanaan pemagangan. Lembaganya dapat berupa sekolah, lembaga dakwah, lembaga pemerintah, lembaga konseling, atau lembaga yang lain. Ya, jadi misal ada sekolah di lingkungan teman-teman yang kemudian siswanya kan banyak disuruh work from home, gurunya juga
pada work from home, kemudian mungkin pada membutuhkan layanan konseling, nah itu bisa dilakukan dengan telekonseling. Dan mengutamakan aspek keamanan kesehatan, kemudian kegiatan yang disebut kegiatan magang adalah yang merupakan penerapan pengetahuan konseling. Ya. Dapat berupa edukasi, telekonseling, dan kegiatan lain. Nah, edukasi itu adalah penyampaian materi-materi terkait perilaku, perasaan, pikiran yang sehat kepada masyarakat. Mungkin kemarin sudah ada tugas yang diberikan di mikro konseling atau di rentang perkembangan manusia, kalau saya tidak salah, itu ada untuk membuat kampanye-kampanye kesehatan mental. Nah, itu adalah bentuk salah satu bentuk edukasi, ya. Kemudian bisa juga melakukan kuliah online. Jadi teman-teman melakukan kuliah online melalui media-media yang ada, ya, memberikan cara-cara menangani stres, cara-cara mengatur jadwal hidup selama kondisi pandemi ini bagaimana. Kemudian juga menjaga keselarasan dalam keluarga ketika masa pandemi misalnya, itu bisa dilakukan kuliah online atau mungkin melaksanakan webinar atas nama instansi tersebut atau melaksanakan kuliah WhatsApp. Kemudian bisa juga membuat tutorial. Jadi bisa dari lembaga. Jadi kalau sekalian di sekolah itu atau di instansi juga termasuk, itu tidak kliennya atau orang yang akan diberikan konseling itu, konselingnya tidak hanya kemudian dari masyarakat umum atau kalau dari sekolah itu tidak hanya siswa-siswanya, tetapi juga guru-guru, kemudian misal di lembaga itu adalah karyawan tempat lembaga itu juga bisa menjadi konseli bagi kalian. Nah, di sini misalnya kalian membuat video tutorial layanan konseling untuk dibagikan kepada guru BK atau mungkin kalau di lembaga dakwah kepada dai gitu, bagaimana kiat-kiat melakukan ceramah yang memperhatikan kesehatan mental. Nah, kemudian bisa juga telekonseling. Telekonseling itu tadi sudah saya sampaikan juga, kegiatan konseling individual atau kelompok dalam jarak jauh melalui media misalnya telepon, kemudian SMS, WA atau media lain. Kemudian kalau ingin melaksanakan kegiatan yang di luar itu, misal kalian masih ragu ini merupakan penerapan ilmu konseling atau bukan, silakan dikonsultasikan kepada DPL masing-masing. Kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan oleh kalian sendiri, ya. Misalnya telekonseling, ya kalian sendiri yang melakukan. Kemudian edukasi juga kalian sendiri yang melakukan, ya. Adapun jika tidak melakukan, maka kalian yang berperan sebagai perancang kegiatan. Jadi kalian yang merancang kegiatannya, kemudian yang mendeliverikannya orang lain, itu bisa saja, ya, bisa saja. Tapi diutamakan kalian sendiri yang menghantarkan, misal telekonseling kalian yang melakukan konselingnya, kemudian kalau edukasi kalian yang melakukan edukasinya. Dan kemudian kegiatan konseling itu, jadi dari mulai perumusan, kemudian pembuatan, kalau misalnya konten gitu, pembuatan kontennya, kemudian pendeliveriannya, itu total harus sejumlah 7.000 menit, ya, dalam 3 bulan. 7.000 menit dalam 3 bulan, 7.680 menit. Ya, atau 116 jam. Ya, itu dalam 3 bulan. Termasuk kegiatan penyusunannya, ya, bukan hanya kegiatan delivery-nya saja atau penyampaiannya. Dan 5 kegiatan akan dilaporkan seperti biasanya dilaporkan dalam laporan magang secara individual. Nah, misalnya kalian bersama-sama dengan teman dalam satu instansi, misal 5 orang dalam satu instansi, maka
tetap akan ada 5 laporan dan 1 laporan itu mencakup 5 kegiatan. Ya, jadi ini tugas individu atau kegiatan praktik individu walaupun dilakukan bersama-sama. Bisa saling membantu, tetapi kegiatan yang dilakukan harus berbeda. Maksudnya berbeda itu misal sama-sama kulwap tapi temanya berbeda. Kemudian melakukan edukasi sama-sama tetapi temanya berbeda. Ya, jadi ada tema yang berbeda, tidak sama. Kemudian konsultasi kepada dosen pembimbing lapangan tetap sama seperti biasa. Proses perizinan tadi saya sampaikan tetap sama seperti biasa. Jika memang tidak perlu izin, lebih memudahkan kalian. Tapi kalau perlu izin, maka minta suratnya kepada Mbak Dea. Kemudian tetap perlu observasi, ya. Tetap perlu observasi. Tetap perlu observasi dan tidak harus langsung, tidak harus ke tempatnya observasi itu. Bisa jadi dalam arti observasi penggalian, kalian menggali lebih jauh mengenai instansi yang mau dimasuki. Ya, misalnya mau wawancara orang yang ada di instansi tersebut lewat telepon bisa, atau kemudian mencari melalui website. Ya. Dan laporan observasi dikumpulkan maksimal sekali 1 minggu setelah magang. Tetapi jika dikumpulkan setelah magang bermula, maka harus melaporkan dulu kepada DPR. Pak, mohon maaf, Bu, mohon maaf, saya mengumpulkan laporan observasinya terlambat. 1 minggu setelah ini saya akan mengumpulkan. Nah, ini contoh kegiatan magang yang bisa dilakukan, ya. Tadi seperti di komunikasi juga, misal kalian di Radio Dakta di Bekasi atau apa, Saka FM kalau di Jogja, MK FM kalau misalnya di Bandung atau di daerah lain, radiomu di Jogja atau radiomu setempat. Nah, kan, atau majalah-majalah lain itu bisa jadi kemudian ada program konselingnya, ada belum, atau bisa juga belum ada program konselingnya. Nah, di situ kemudian kalian mengajukan kepada lembaga untuk melakukan kegiatan-kegiatan konseling. Bisa juga di akun media sosial konseling yang sudah ada, ya, yang cukup besar itu misalnya ibunda.id atau Pijar Psikologi. Bisa juga mengajukan di instansi seperti dinas sosial di tempat kalian sudah ada belum konselingnya, kalau belum kemudian diajukan. Bagaimana kalau diadakan secara online? Atau mungkin BKKBN sudah ada program penyuluhan, tapi ini masa COVID mungkin terhambat. Nah, kalian mengajukan bagaimana kalau kita adakan secara online, Bu, atau secara kulwap, itu bisa juga. Kemudian COVID, MCCC juga bisa, di situ ada layanan psikososial, bisa kalian ajukan untuk magang di sana. Kemudian di sekolah-sekolah, di LPKA UNY, di penasehatan pernikahan, BP4 itu penasehatan pernikahan, ya. Jadi mungkin mereka selama ini ada penyuluhan pernikahan, tetapi karena COVID terhambat, nah kalian membuatkan sistem online-nya. Terus kalian minta juga bisa melakukan konseling di sana. Jadi banyak alternatifnya. Nah, ini bisa kalian lihat daftar nama BPL di e-learning. Ini untuk semua, ya. Kalau ini untuk semua. Kemudian yang panduan lain-lain bisa dilihat di buku panduan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Teman-teman, jadi seperti itu ya. Tadi sudah dilanjutkan. Suara saya sudah kedengaran, ya? Sudah kedengaran, ya? Sudah, ya. Oke. Nah, ini tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan Pak
Cahyo bahwa teman-teman untuk DPL silahkan dilihat di e-learning, kemudian laporan observasi pada di buku panduan, kemudian laporan PPL juga di buku panduan. Responsi, untuk responsi teman-teman dilakukan online via Microsoft Teams. Bagaimanapun keadaannya, kita akan melakukan responsi online, seperti itu. Kemudian penilaian, silakan dilihat di buku panduan juga. Kemudian alur, dilihat di buku panduan. Jadwal juga dilihat di buku panduan. Nah, di sini akan saya bagi sedikit ya. Untuk ini alur, teman-teman. Nah, ini alur sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini ada pertama ada sosialisasi sudah dilaksanakan baik di mata kuliah praktik profesi maupun sekarang. Kemudian teman-teman sudah mengisi form juga. Kemudian DPL teman-teman sudah dapat. Nah, mulai dari kemarin sampai sekarang teman-teman sudah melakukan kegiatan observasi PPL. Jadi sudah melihat kira-kira lokasi mana yang sudah ingin dituju oleh teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman silakan membuat surat. Nah, pembuatan surat ini teman-teman bisa laksanakan di laboratorium, bisa ke Mbak Dea. Tapi surat tidak sembarang dibuat surat, teman-teman nanti ketika teman-teman mengajukan, harapannya tidak banyak kemudian disebar. Karena apa? Karena kita mengantisipasi kalau misalkan nanti semuanya diterima. Jadi usahakan satu surat dulu, kemudian teman-teman benar-benar konfirmasi di instansinya. Setelah dipastikan iya atau tidaknya, kemudian teman-teman baru boleh membuat surat yang baru. Kapan? Bisa 2 sampai 3 pekan. Makanya dari kemarin kita sudah selalu bilang silakan dicari mulai dari kemarin-kemarin. Bahkan sampai sekarang juga masih boleh. Selanjutnya dilakukan penerjunan, kemudian pelaksanaan, bimbingan minimal ini 3 kali, kemudian setelah itu penarikan. Setelah itu teman-teman ketika mau responsi, terutama setelah di ACC oleh dosen pembimbingnya masing-masing, teman-teman silakan mengisi form lagi. Nah, form ini untuk teman-teman mendaftar. Nanti setelah mengisi form, laboratorium Mbak Dea terutama akan melihat untuk membuat jadwal responsinya, kemudian dilakukan ujian, kemudian revisi dan selesai. Jadi bisa jadi teman-teman mulainya sama magangnya, tapi pengerjaan laporannya berbeda, bisa jadi berbeda juga. Jadi ini benar-benar dilakukan secara mandiri, teman-teman. Nah, ini kemudian yang paling penting juga adalah jadwal, teman-teman ya. Ini untuk pelaksanaan kegiatan, pengisian formulir sudah dilakukan, pembagian DPL sudah, kemudian observasi silakan sampai sekarang dilaksanakan juga masih boleh. Penerjunan ada yang sudah mulai ya, teman-teman sudah melaksanakan kegiatan PPL, ada beberapa orang yang melaporkan sudah melaksanakan kegiatan. Itu mulai dari bulan Mei kemarin, Juni, Juli, Agustus, September. Ini untuk penerjunan ya, yang kuning. Selanjutnya untuk pelaksanaan masih sampai Desember pekan pertama, teman-teman. Jadi waktunya panjang, ini 3 bulan. Kemudian untuk pembimbingan juga sama. Di sini ada yang penting, deadline penentuan lokasi PPL, teman-teman. Jadi diharapkan Juli pekan keempat itu teman-teman sudah harus dapat. Paling lama itu September pekan pertama. Karena apa teman-teman, kalau ditarik 3 bulan, kalau teman-teman mulainya baru September akhir, misalkan ini akan kelewatan sampai semester selanjutnya. Jadi pelaksanaannya nanti teman-teman dianggap semester depan. Jadi silakan dihitung mundur ya teman-teman. Desember ini sudah harus selesai, berarti 3 bulan sebelumnya harus mundur ke belakang. Seperti itu. Kemudian batas akhir pelaksanaan September tanggal 2, ini pekan kedua, maaf, ini teman-teman sudah harus melaksanakan. Kalau tidak ya tadi, nanti teman-teman akan terlewat. Kalau sudah terlewat berarti akan masuk ke semester depan, seperti itu. Ini penarikan juga sampai Desember, kemudian pendaftaran responsi dibuka setiap bulan. Untuk pelaksanaannya itu setiap pekan ketiga, yang awal-awal nanti bulan Agustus akan dilaksanakan kegiatan responsinya. Agustus ada, nanti kalau Agustus belum selesai silakan ke September. September juga belum, ada Oktober, Oktober tidak bisa lagi, November terakhir, Desember. Kalau sudah masuk Januari, sekali lagi itu akan masuk ke semester 8, teman-teman. Seperti itu ya.
Untuk jadwal saya harap teman-teman bisa benar-benar memperhatikan agar tadi tidak terlewat. Nah, kemudian untuk key-in teman-teman, diharapkan teman-teman key-in setelah akan mendaftar responsi. Jadi tidak perlu key-in sekarang karena key-innya juga belum dibuka. Key-in itu dibukanya mulai semester depan setelah teman-teman lakukan registrasi. Nah, jadi harapannya teman-teman cukup satu kali key-in saja ketika teman-teman akan melakukan ujian responsi. Seperti itu ya. Begitu. Itu saja. Selanjutnya ini terakhir ada sedikit review untuk DPL. Nah, ini sudah terlihat ya DPL-nya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini DPL untuk Ustadz Fahmi. Ini silahkan nanti dibuat grup ya. Siapa ini? Sinta, Sinta ada? Sinta? Ada, Bu. Nah, Sinta silahkan buat grup ya. Buat grup teman-teman yang ada di sini dan dimasukkan Ustadz Fahmi. Oh iya, baik, Bu. Dan di sini untuk yang Bu Khalifa, di sini siapa yang ada nih? Anggi ya, saya lihat tadi. Anggi? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Anggi, silakan buat grup ya. Ini ya, ada Bu Khalifa, silakan dimasukkan dengan teman-temannya. Kemudian ya, ini yang Pak Imam, mungkin Zafiar saja ya. Tadi saya sudah lihat Zafiar. Zafiar ada? Ada, Bu. Ada Zafiar, silakan dibuat grupnya, nanti dimasukkan Pak Imam ya. Iya, Bu. Kemudian yang saya ini, siapa yang sudah ada nih di saya nih? Indah, ada Indah? Ada, Galuh ada Galuh? Ami, Bu Ami. Ami ada, Ami saya lihatnya di YouTube ini. Siapa nih yang ada nih? Kena, Ami. Mana ini gak ada suaranya nih. Siapa yang udah ada di sini? Ami saja ya. Ami, tolong Ami dibuat grupnya nih ya. Isinya ada saya dan teman-teman yang ada di sini. Selanjutnya untuk Pak Aher di sini. Siapa tadi? Saya belum lihat ini yang Pak Ahernya. Siapa yang sudah ada nih Pak Aher? Dwi Bagus, Bu. Dwi Bagus sudah ada ya. Nah, ini Galuh suaranya ya? Ini Fikri, Bu. Oh, ini Fikri. Kira Galuh. Fikri, boleh. Ini Dwi Bagus ya, Pak Aher. Dwi Bagus ada? Ada, Bu. Ada. Dwi Bagus song ya dibuat grup. Ini ada 22 mahasiswanya, tolong dimasukkan Pak Aher. Selanjutnya ini yang Pak Cahyo. Siapa ini, Pak, kira-kira? Bekti saja ya. Bekti ada Bekti? Bekti? Oh, Hani aja nih. Hani sepertinya tadi sudah ada nih. Hani? Iya, Bu. Nah, Hani, tolong dibuat grupnya ya, Hani ya. Ini iya, Bu. Bersama Pak Cahyo ada 23. Terakhir ini okay, Bu Novia. Ya, terima kasih Hani. Bu Novia nih siapa? Iya, bersama Bu. Ini siapa nih? Bu Novia. Irsalina saja nih sepertinya sudah ada dia tadi ya. Irsalina. Irsalina. Siap, Bu. Oke, okay, insya Allah. Oke, okay, Irsalina ya dibuat grup dengan Bu Novia. Nah, hari ini silakan dibuat grupnya supaya bisa cepat berkoordinasi. Seperti itu saja, teman-teman. Pak Cahyo ada tambahan? Kalau tidak, kita buka sesi tanya-jawab saja. Cuma mau menekankan lagi, Bu, yang tadi. Jadi, untuk pengajuan perizinan itu tidak langsung membuat banyak surat terus menyebarkan ke beberapa instansi, tapi satu-satu instansinya. Jadi
kalau terlihat lama ya langsung cari yang baru nggak apa-apa, tapi yang itu ditegaskan, maaf Bu, karena lama kami ganti tempat, seperti itu. Jadi tidak nanti sekali banyak terus banyak membatalkan, itu kurang baik juga. Mungkin itu saja Bu yang. Dan oh, sama satu lagi juga, harap segera menghubungi DPL-nya, jangan kemudian menghubungi saat sudah mau ujian saja. Nah, gitu. Ya, terima kasih. Nanya apa? Dila, sebentar. Oh iya, Bu Novia, selamat datang Bu Novia. Kemudian Pak Ustadz Fahmi tadi juga sudah bergabung melalui YouTube. Silakan Bu Novia, ada tambahan? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini 57 ya, padahal banyak. Berarti banyak yang nggak bergabung di sini ya? Banyak, di YouTube juga ada 40. Oh iya. Maaf lahir batin, semuanya siap-siap untuk melanjutkan kehidupan di tengah wabah ya. Tadi saya dengar Pak Cahyo ada beberapa mungkin yang perlu ditambah. Yang pertama itu untuk laporan ya, laporan. Karena ini spesial, saya kira teman-teman sebelum turun ke lapangan perlu melihat format laporan. Sehingga nanti apa yang mau dikerjakan selama PPR itu, selama magang, itu bisa dilihat panduannya dari laporan itu. Supaya nanti setelah magang PPL selesai, terus ternyata banyak yang nggak ada gitu. Karena biasanya teman-teman yang dahulu, yang sebelumnya, sukanya menunda-nunda penulisan laporan. Nah, ketika udah harus bolak-balik itu kan menyusahkan. Nah, sehingga saran saya, ketika kita sudah punya data, itu segera dibuat laporannya seperti itu, karena nanti untuk responsinya itu akan ada nilai laporan, terus akan ada supervisor di lapangan. Nah, sebentar. Kemudian yang kedua, yang tadi agak terlewat sama Pak Cahyo itu, teman-teman perlu juga melihat mekanisme penilaian. Nah, sehingga karena ini standarnya sama ya penilaiannya, supaya nanti nggak kaget begitu ketika sudah akhir ya. Biasanya yang kaget itu udah di penghujung, tahu-tahu waktunya udah habis begitu. Nah, kalian masih ada yang bingung, itu nanti penilaian PPL itu dari mana? Nah, di panduan itu sudah ada penilaiannya. Sehingga panduan yang sudah dibagi sama Budila, saya sarankan benar-benar dikhatamkan membacanya. Supaya nanti tidak kebingungan. Kalau masih ada yang belum dimengerti, harusnya ditanyakan sejak dari awal. Terus, yang berikutnya, yang ketiga, yang sering menjadi catatan selama PPL itu adalah akhlak ya. Akhlak dari teman-teman. Nah, sekarang kan situasinya istimewa, sehingga sarankan. Sebentar ya. Oh ya. Ini yang terakhir nih, yang ketiga. Supaya nanti situasi istimewa tidak membebaskan kita untuk tidak menunjukkan akhlak kemuhammadiyahan kita, karena kita punya latar belakang Muhammadiyah, maka tunjukkanlah kemuhammadiyahan itu yang benar begitu. Meskipun nanti online, tidak bertatap muka di instansi, tetapi teman-teman tetap juga bisa menunjukkan performa yang bagus. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya yang tadi saya belum mendengar Pak Cahyo menjelaskan itu. Cukup, Dila. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Novia. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan ya. Di sini di YouTube sudah ada Dwi Nurhayati. Bu, saya mau tanya, kalau misal kita mengajukan magang di KUA, tujuannya konseling, tapi ternyata setelah di lapangan sama pihak KUA-nya ditempatkan di bagian lain. Nah, ini konseling. Silakan Pak Cahyo atau Bu Novia boleh bantu menjawab. Pak Cahyo mungkin ya? Baik, Bu. Dwi. Jadi di awal ketika observasi itu dipastikan bahwa bisa melakukan kegiatan konseling di sana.
konseling kalau di Depak itu kan biasanya konseling pernikahan seperti itu. Jadi ya dari awal ditanyakan betul-betul, jangan sampai setelah di tengah. Maka itulah fungsi dari observasi. Seperti yang saya sampaikan dalam pembekalan kemarin itu, observasi itu fungsinya untuk mencegah adanya setelah masuk ternyata tidak bisa melakukan bidang yang diharapkan. Misalnya konseling masuk ke KUA ternyata lebih banyak ke bidang administrasi. Itu seperti kata Bu Dina tadi, tidak masalah. Maksudnya bisa saja kita membantu dalam hal administrasi, diminta memasukkan data, tapi jangan sampai itu malah menggeser tujuan utama untuk mengaplikasikan ilmu dalam hal ini, ilmu konseling. Jadi kemudian di awal dipastikan betul bahwa bisa melakukan konseling di sana, seperti itu. Kalau misalnya, wah ini sedang pandemi gini, nah itu di sana kalian bisa menawarkan, oh bagaimana Pak kalau nanti konseling pernikahan, sebelum nikah itu saya mungkin melakukan konseling kepada calon-calon pengantin itu dengan secara online. Di situ justru kesempatan kita untuk menawarkan telekonseling ini. Itu ya, Di. Iya, seperti itu. Di, kemudian ini dari Kamal ya, Pak. Ini berarti bisa magang di tempat sendiri. Kalau untuk kelompok bagaimana? Semisal kita cuma satu-satu anak KPI di daerah, kita harus cari kelompok lagi atau bagaimana? Kalau di tempat sendiri, iya. Ini sekarang, untuk semester ini, kita boleh melaksanakan di tempat masing-masing. Tapi sebelum memilih tempat dan sebelum melaksanakan, teman-teman wajib berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya untuk melihat instansi atau lokasi tersebut. Ini kalau kelompok gimana, Pak Cahyo? Sepertinya sudah tidak berkelompok lagi ya? Kalau kelompok masih bisa, ya nanti diatur apa ya, misal kalau misalnya di SD di daerahnya gitu kan tidak mungkin kemudian dilakukan secara kelompok. Jadi kemudian ya mungkin di situ dilakukan sendirian seperti itu. Ya kalau bisa sendirian atau tidak, sendirian bisa, berkelompok juga bisa. Intinya seperti itu, Bu. Dan nanti pelaksanaannya menyesuaikan kondisi di lapangan. Jadi sendirian bisa, berkelompok juga bisa. Terjawab ya, Kamal. Kemudian yang belum dapat DPL, silakan dicek di e-learning, dibuka di e-learning. Semua anak 2017 seharusnya sudah dapat DPL. Ya, nano-nano ID silakan dicek. Ada lagi pertanyaan teman-teman dari kemarin itu sebenarnya banyak yang ngechat saya bertanya. Terus saya cuma bilang, nanti ya tunggu tanggal 3 biar sekalian. Naura ya? Ibu, mau nanya. Iya. Iya, Naura, silakan Naura setelah ini Sania. Naura gimana? Jadi gini, Bu. Kan saya itu kan kemarin waktu DPL dapatnya Pak Imam, tapi itu karena saya ngisinya cuma di TV. Nah, kalau misalnya saya nggak di situ magangnya, apa DPL-nya ganti atau emang tetap itu aja? Sudah? Sudah. Iya. Naura, jadi untuk DPL tetap tidak perlu berganti, kecuali permintaan dari DPL-nya tidak mau membimbing atau tidak berkenan membimbing di lokasi yang sudah teman-teman dapat. Tetapi kalau untuk komunikasi terutama tidak diharapkan tidak ada pergantian DPL, karena sebenarnya sama saja sih, mau Pak Imam di media baru, kemudian di jurnalistik, sebenarnya semuanya punya keahlian khusus, tapi sebenarnya bisa juga kalau misalkan ditempatkan di yang tiba-tiba teman-teman dapatnya itu berbeda dari tempatnya. Seperti itu. Kecuali pembimbingnya bilang, sepertinya boleh deh diganti ke sini. Tapi kalau teman-teman yang meminta pindah, itu saya rasa tidak perlu, karena sebenarnya sama saja. Jadi kalau memang di Pak Imam, silahkan di Pak Imam saja. Kecuali Pak Imam bilang, sepertinya saya harus dipindahkan ke sini deh, baru dipindahkan. Jadi dari awal ketika sudah dapat, silakan koordinasi dengan DPL-nya. Pak, saya dapatnya di sini. Apakah perlu saya pindah atau tidak? Kalau bilangnya Pak Imam tidak apa-apa sih, sebenarnya sama saya juga ya tidak masalah. Seperti itu. Begitu, Naura terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Naura. Kemudian Sania, silakan. Iya, Ibu, Sania mau nanya. Mm-hmm. Jadi sebelumnya kan Sania udah ngajuin surat di instansi. Nah, itu tuh udah dapet jawaban. Untuk magang, kan seharusnya tanggal 8 besok itu udah mulai masuk.
Tapi kemarin dapat info lagi, katanya untuk magang semuanya ditunda. Bahkan anak-anak yang sudah magang sebelumnya pun dipulangin gitu, Bu. Nah, sekarang ini kan nunggunya masih belum pasti, Bu, sampai kapan itu. Itu baiknya gimana, Bu? Sania ngajuin ke tempat lain atau nunggu yang ini dulu? Pertama, pertimbangannya adalah memang sesuaikah tempatnya dengan kompetensinya, pertama. Kemudian diusahakan kira-kira bisa tidak magang di sana dikerjakan di rumah. Ya, negosiasi dulu. Tapi kalau memang tidak bisa, menunggunya tidak pasti, tidak tahu kapan, boleh. Tapi dengan catatan membatalkan yang di sana. Oh gitu. Jadi kalau dari pihak kita yang membatalkan itu nggak masalah, Bu? Ada surat, tapi karena kondisinya seperti ini kan, ditunda sampai tidak tahu kapan, sementara kita sudah ingin magang cepat, misalkan seperti itu. Tapi teman-teman sebenarnya masih punya waktu sampai, kalau di deadline tadi kan Juni ya, sampai Juli awal ya tadi. Coba dicek di di listnya seperti itu. Masih bisa menunggu, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dikoordinasikan mungkin kegiatan lain yang bisa dilakukan, konten kreator dan lain-lain yang bisa dikerjakan di rumah, coba dikoordinasikan dulu sama supervisornya. Gitu. Tapi kayaknya kalau yang ini itu, kalau buat online, aku nggak tahu sih, Bu, belum tanya. Cuma kan kemarin kan udah magangnya, udah diajuin buat ikut di salah satu program. Jadi kayak ikut di lapangan gitu, Bu. Nanti ditanyain lagi deh. Ditanya dulu kalau bisa online, online masih tetap di sana. Kemudian kalau memang tidak ada kabar, boleh dibatalkan, tapi pakai surat ya. Surat, ya, tapi dengan ini mempertimbangkan bahwa sebenarnya harus magang kapan sampai kapan, kayak gitu, karena tidak ada kepastian. Jadi ya dengan berat hati harus dibatalkan untuk mencari lokasi yang lain yang bisa dikerjakan di rumah. Sebenarnya sih kita antisipasi saja ya, maksudnya teman-teman, kita juga ingin teman-teman aman, jadi kalaupun offline itu tidak full offline, semi lah ya, mungkin cuma sekali dua kali saja ke lapangannya, tapi tidak penuh, karena kita juga kan belum tahu ya kondisi lapangan seperti apa, kemudian protokol kesehatannya seperti apa, begitu, gitu ya Sania. Iya, Bu, makasih, Bu. Surat, ya surat jangan lupa ya ke Mbak Dea, itu udah siap sedia. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaan teman-teman. Bu Javier tanya, Bu. Iya, silahkan Javier. Bu, seandainya kalau misalnya kita emang kepepet terusnya magangnya di akhir-akhir semester, itu ada konsekuensinya nggak sih, Bu, kalau misalnya kita kepaksa juga magang di semester 8? Konsekuensinya mungkin ya nambah semester pertama, kemudian kalau magangnya itu di 2 semester ya, maksudnya semester 7 terus selesainya semester 8, kalau pembayaran sih tidak ada masalah karena pembayaran itu di 1 semester saat teman-teman mau responsi saja gitu. Jadi kalau misalkan semester 7 nih mulainya tapi mau responsi semester 8, cukup teman-teman key-in di semester 8 saja gitu. Jadi waktu pelaksanaan magang tidak apa-apa belum key-in, nanti key-innya waktu mau responsi. Gitu, Javier. Itu konsekuensinya paling perpanjangan itu ya, perpanjangan masa kalau memang kadang-kadang ada yang mau mengejar semester 7 sudah harus selesai, tidak punya semester 8, ya mungkin konsekuensinya ya di situ. Tapi sebenarnya semester 8 juga masih normal-normal saja sih, kalau teman-teman masih mau melaksanakan kegiatan magang di semester 8, mungkin mau skripsian dulu, selesaikan skripsi baru magang, ya tidak apa-apa juga, tidak masalah, mungkin seperti itu. Atau ada tambahan, Pak Cahyo, konsekuensi lain? Saya rasa enggak sih. Pak Cahyo atau Bapak Ibu yang lain, atau Bu Dina masih bersama kita, Bu Dina? Enggak ada ya. Oh ya, Bu Dina masih. Begini mungkin sedang ada kegiatan. Pak Cahyo mungkin ada tambahan konsekuensi lain kalau sampai semester depan? Kayaknya saya tidak ada tambahan sih, Bu. Ya paling kemudian bisa mengerjakan skripsi dulu seperti kata Ibu tadi. Itu sih. Diusahakan
semester ini, dalam arti semester depan tinggal apa, atau jadi semester depan tinggal skripsi gitu, fokus skripsi. Tapi ya kalau misalnya memang siap dengan konsekuensinya paling terlambat itu ya Bu ya, maksudnya terlambat. Bukan terlambat sih, enggak terlambat sebenarnya. Tapi lebih lama lulusnya gitu aja. Tapi tidak terlambat. Belum terlambat lulus kok ya. Terlambat lulus tuh kalau sudah 5 tahun itu baru terlambat. Ya, itu Bu. Ya, seperti itu. Kemudian di YouTube ada yang tanya kan ini. Novi ya? Iya. Novi, Bu. Perbedaan magang kuliah sama magang individu apa ya, dan magang individu syaratnya apa saja. Jadi magang kuliah itu magang atau PPL yang dilaporkan, dalam artian teman-teman kan harus membuat laporan observasi, harus ada pembimbing, harus ada laporan akhir, harus ada responsi. Itu magang yang di kuliah, semuanya tercatat. Tapi kalau magang individu, silakan teman-teman, misalkan ada lokasi, teman-teman ingin menambah pengalaman, cukup buat surat saja, magang di sana, tidak perlu buat laporan observasi, tidak perlu buat laporan akhir, tidak perlu melakukan bimbingan yang diwajibkan seperti magang saat kuliah. Syaratnya apa? Syaratnya disesuaikan dengan instansi atau lokasinya masing-masing. Kalau dari prodi, tidak ada syarat khusus. Yang penting tidak saat sedang banyak kuliah, itu saja sih. Atau banyak mengulang mata kuliah-mata kuliah yang lain. Begitu Novi. Seperti itu. Terjawab ya. Menambahkan mungkin Bu. Ya, jadi menekankan lagi yang kuliah itu wajib gitu kan Bu. Yang individu itu sesuai dengan keinginan untuk menambah pengetahuan atau menambah kemampuan. Tapi yang wajib, yang kuliah itu harus dilaksanakan. Gitu. Iya, seperti itu ya. Kalau yang magang kuliah wajib, kalau yang mandiri boleh, tapi tidak wajib. Ini ada Enggi. Bu mau nanya, kalau kita konsentrasi komunikasi tapi magangnya di sekolah gimana? Tapi di sini nggak di bagian media, misal di bagian administrasi. Nah, teman-teman, di buku panduan itu sudah tertulis jelas bidang kompetensi yang harus teman-teman penuhi. Coba saya buka lagi ya. Jadi sebenarnya harus disesuaikan dengan bidang kompetensi, bukan disesuaikan dengan lokasi. Ya boleh di sekolah, tapi di sekolah itu disesuaikan dengan bidang kompetensi. Sebentar, mana ya. Ini. Sebentar. Ini. Nah, ini kelihatan ya. Bidang kompetensi, silakan dibaca buku panduannya. Ada beberapa bidang kompetensi yang dikembangkan oleh prodi. Jadi harus sesuai. Kalau teman-teman komunikasi, ya di PR, di humasnya. Praktisi broadcasting, bisa penyiar, reporter, kreatif, penulis naskah, tim produksi. Kemudian di TV, reporter, kreatif, editor, kameramen, media cetak atau media online, media officer, spesialis media konten, dan praktisi media baru. Tidak ada bagian administrasi, teman-teman. Karena ya itu ada jurusannya sendiri, bagian administrasi. Bukan jurusan kita. Jadi kalau di sekolah tapi bagian administrasi, tidak boleh seperti itu ya. Nah, ini PR, kemudian broadcast radio, TV, dan media cetak atau online. Ini sangat direkomendasikan. Tapi memang ketika kondisi saat ini, yang kami tekankan adalah di bagian spesialis media konten dan pengelolaan akun-akun ini tadi. Karena apa? Karena ini yang paling memungkinkan untuk teman-teman laksanakan ketika teman-teman harus magang di rumah atau tidak full time di instansi. Seperti itu. Terjawab ya, Enggi. Kalau di bagian administrasi tentu saja tidak boleh karena bidang kompetensinya tidak sesuai dengan yang sudah diajarkan di prodi, begitu Enggi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan pas KKN online, pas-pasan magang juga nggak apa-apa, aman deh. Ya nggak apa-apa, asalkan dua-duanya bisa dikerjakan secara bersamaan dan tidak mengurangi nilai atau tidak mengurangi
apa bahasanya, tidak mengurangi teman-teman untuk melaksanakan di dua kegiatan. Maksudnya bisa bertanggung jawab di dua kegiatan itu dengan baik. Jangan sampai karena mengerjakan dua-duanya kemudian keteteran. Jadi silakan teman-teman yang mengerti kemampuan teman-teman sendiri, sambil KKN online, sambil magang online juga tidak apa-apa. Yang penting tadi ya, penekanannya dua-duanya bisa berjalan maksimal dan bisa mempertanggungjawabkan kedua kegiatannya. Itu ya. Amado, Amado ini siapa ya? Kemudian Nurul Izzah, salam Bu Dila. Izzah belum kebagian DPL, kemarin udah Izzah tanyakan ke Mbak Dia. Nurul Izzah, bukannya udah ya? Nanti dicek lagi Izzah. Izzah kalau bergabung, Izzah di lokasinya di mana? Tadi Resalina ini bagus, yang belum dapat DPL tolong dicantumkan namanya, nanti bisa dicek. Kalau memang namanya belum ada, benar-benar belum ada, nanti kita akan tambahkan. Begitu. Atau mungkin Iza belum ngisi form ya kemarin, jadi belum ada namanya. Tapi udah masuk ke grup Bu Khalifa. Oh, sudah masuk ke grup Bu Khalifa. Kalau begitu silahkan tadi yang PJ Bu Khalifa buat grup, jangan lupa Iza dimasukkan. Kemudian Enggi, jadi kalau konsentrasi komunikasi di sekolah bagian humas boleh? Ya boleh, boleh saja. Itu justru kompetensi yang pas. Apa perlu Iza? Nurul Izzah, boleh Izzah silakan komunikasi ke Mbak Dia lagi. Seperti itu teman-teman. Ada lagi pertanyaan, ini di YouTube sudah selesai, di Zoom sudah dijawab juga pertanyaannya. Silakan teman-teman, kita masih ada waktu 30 menit lagi. Jika masih ada yang ditanya, Elsie, silakan Elsie. Berarti di semester 7 baru bisa, di semester 7 udah boleh masukin ini ya, KRS magangnya. Atau di semester 8? Ya, Elsie, magang boleh dimulai sekarang, silahkan. Teman-teman ada yang udah mulai magang kok, boleh. Enggak, maksudnya masukin ke, apa namanya? Kan nanti kan di semester 8 kan Bu, terus kita masukin ini enggak sih ke KRS-nya, kan di SKS. Oke, in-nya. Iya, key-in. Key-in Bu, saat mau responsi, kalau responsinya semester 7, ya key-in aja semester 7, enggak apa-apa. Kalau kalau mau responsi semester 8, key-in-nya semester 8 saja. Jadi menyesuaikan teman-teman sudah selesai melaksanakan kegiatan PPL dan sudah mau responsi. Jadi salah satu syarat responsi adalah harus key-in, itu supaya nilainya bisa masuk secara sistem gitu. Jadi cukup satu kali, kalau sudah selesai semester 7 boleh semester 7, tapi kalau mau semester 8, semester 8 tidak apa-apa. Kalau pelaksanaan dari sekarang boleh. Terima kasih Bu. Oke, Elsie. Saya Bu Fauzan mau nanya. Fauzan, iya silakan Fauzan. Saya mau nanya Bu tentang yang magang online. Saya kan ikut magang yang MCC itu, di situ kan kita berperannya sebagai relawan. Nah itu untuk saya kemarin nanya untuk keberlangsungan relawan itu selama berapa bulan, itu sampai bulan Oktober. Nah itu untuk hitungan masuk ke magangnya itu seperti apa Bu? Karena kita setiap minggu tuh belum tentu ada kerjaan, tapi bisa jadi dalam seminggu tuh kita padat banget sampai hampir tiap hari. Nah itu hitungan untuk laporannya seperti apa Bu? Ya, ya. Fauzan, untuk hitungan awal, saya jawab dulu untuk hitungan awal. Awal Fauzan hitung mulainya kapan kemarin? Maret nggak? April. Itu Mei, Bu. April. Mei awal. 1 Mei, terhitung 1 Mei. Terhitung 1 Mei. Terhitung 1 Mei, berarti udah 1 bulan. Itu hitung awalnya, hitung 1 Mei. Jadi catatan hariannya tetap. Kalau memang tidak ada pekerjaan, ditulis, bukan libur juga ya. Karena sebenarnya teman-teman kalau lagi full kan pekerjaannya tidak cuma 1 hari, enggak sih?
misalkan iya. dikasihnya kapan, nah, tapi pengerjaannya beberapa hari, ya ditulis aja. Iya. Hari ini ngerjain ini, hari ini ngerjain ini, hari ini ngerjain ini. Itu ditulis. Jadi bukan saat cuman dikasih saja, tapi apa-apa yang teman-teman kerjakan itu ditulis di catatan harian. Jadi walaupun nggak dikasih, bukan ditulis libur atau tidak ada kegiatan, tapi masih mengerjakan, misalkan ngedit video nih, dikasihnya satu hari, tapi pengerjaannya satu minggu. Ya, setiap satu minggu ditulis aja, ngedit video judulnya apa, ngedit video judulnya apa, ngedit video judulnya apa, seperti itu. Begitu. Berarti itu sampai, ditulisnya sampai mini batas minimal magang gitu ya, Bu? Nah, minimal. Magang itu kan 3 bulan. Kalau sampai Oktober, ya, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu 5 bulan. Cukup sampai bulan, apa itu berarti Mei, Juni, Juli, sampai Juli saja, Juli akhir. Yeah. Nah, jadi tidak, di dalam buku panduan juga tertulis, kalau memang lebih dari 3 bulan, itu kesepakatan antara mahasiswa dengan instansi yang bersangkutan. Tapi untuk catatan magang 3 bulan, sudah 3 bulan saja bikin laporannya, setelah itu tidak perlu bikin laporan yang dilaporkan. Setelah itu langsung saja daftar responsi, Fauzan dan Naura ya, yang di MCCC kemarin. Jadi kalau lebih dari 3 bulan, sama siapa? Sama Linda. Linda. Nah, jadi kalau yang komunikasi. Oh, kalau 3 bulan, cukup 3 bulan saja yang dituliskan di laporan, pelaksanaannya dihitungnya 3 bulan, nanti sisanya berarti hitung yang relawan tadi. Begitu ya. Fauzan sampai berarti yang kosong tadi di siapa, Bu? Di sini tadi kalau memang masih ngerjain, kalau masih mengerjain video, ya tulis aja lanjutan mengerjakan video apa. Lanjutan mengerjakan desain apa, lanjutan mengerjakan desain apa, gitu ya. Jadi ditulisnya jangan pas disuruh saja, tapi apapun yang dikerjakan selama kegiatan, walaupun lagi tidak disuruh juga dibuat, gitu. Bisa jadi kalau nggak ada kegiatan, konsultasi dengan dosen pembimbing, itu juga bisa. Atau penyusunan pembuatan laporan, itu juga bisa. Naura, silakan. Kan kita juga ada ini ya Bu, mengelola media sosialnya, tapi nah kita itu bebarengan gitu Bu, jadi bukan kayak saya megang Instagram sendiri gitu, enggak Bu, jadi yang megang Instagram tuh ada banyak orang gitu loh Bu, jadi kayak buzzer gitu, itu kita nulisnya tetap enggak apa-apa buzzer gitu untuk di tiap harinya atau gimana? Tulis kegiatannya ya, jadi jangan yang umum buzzer gitu. Misalkan kalian ngapain? Ngupload, ya tulis ngupload. Ngupload apa misalkan, atau melihat kolom komentar, atau membuat caption, atau apa, itu ditulis kayak gitu saja. Terima kasih. Gitu. Gitu. Ini sepertinya di YouTube ada lagi. Fatimah Nurul Azizah, Pak Bu Fatimah mau bertanya, kalau misal kita mau garap skripsi dulu kemudian baru magang semester depan, apa nanti magangnya harus berkelompok atau boleh mandiri? Terima kasih Pak Cahyo atau Bu Dina nih yang harusnya bisa menjawab. Bu Dina masih standby? Apa ya? Nah, nih, Bu Dina mau bertanya, kalau misal kita garap skripsi dulu baru magang semester depan, gimana nih, Bu? Ya, tetap nggak bisa ujian skripsi. Harus selesaiin dulu, karena kalau nggak salah, kalau ujian proposal 131 SKS ya, Mbak, ya? Syaratnya, ya? Ujian proposal. Tapi kalau ujian skripsi kan harus bebas teori. Betul. Jadi intinya terserah, tapi tetap nggak bisa ujian skripsi kalau belum masuk nilai PPL-nya. Begitu ya, Fatimah. Tapi kalau harus berkelompok atau boleh mandiri, untuk teman-teman 2017, apalagi kondisinya masih seperti ini, masih boleh mandiri. Seperti itu, Fatimah. Gitu ya, terima kasih Bu Dina. Jadi silakan dipertimbangkan, kalau mau mengerjakan skripsi ya tidak apa-apa, nanti mungkin ujiannya mau bareng sama ujian responsi, itu juga nggak apa-apa, bisa tuh, silakan dipertimbangkan. Ada lagi teman-teman yang di
Jafir lagi, Bu. Titipan dari teman-teman. Ya, ada yang rekaman YouTube atau cuma ini aja? Di YouTube ada, di YouTube itu kalau tidak salah otomatis ngerekam, jadi dia otomatis ngupload ke official KPI, jadi bisa diulang. Itu udah otomatis kerekam. Gimana, Javier? Ya, sudah, Bu. Ada lagi, teman-teman? Ibu. Iya, Sania. Ibu, tadi kayak nyambung dari pertanyaannya Enggi ya, yang soal magang di sekolah itu. Kalau kalau semisalkan kita ngajin magang di sekolah, kayak SMK sekarang kan udah ada kejuruan tentang multimedia ya, Bu. Itu kan maksudnya broadcasting. Kalau misalkan kita ngajuin magang sebagai istilahnya pendidik di sana, gimana, Bu, yang di jurusan broadcasting itu? Kalau pengajar kan teman-teman bukan jurusan pendidikan sebenarnya. Jadi kalau bantu program itu bisa, tapi kalau ngajar sepertinya kita tidak punya kompetensi untuk mengajar. Berarti kalaupun bisa untuk masuk di program broadcast-nya aja gitu, Bu, kayak mengelola jurusan itu gitu. Iya, misalkan mereka punya konten apa, kemudian teman-teman bantu buat kontennya, atau bantu buat programnya, atau misalkan mereka punya sosial media, teman-teman bantu buat kontennya bersama dengan mereka, itu nggak apa-apa. Atau bantu bagian promosinya, bantu video profilnya. Yang penting ada programnya di sana, seperti itu. Tapi kalau ngajar, karena kita bukan kompetensi ngajar, kita juga bukan lulusan sarjana pendidikan, itu tidak bisa kalau ngajar ya. Iya, Bu. Oke deh, Bu. Makasih, Bu. Iya, ini Rinanda. Bismillah, kalau misalkan dari RS-nya udah mengizinkan magang dalam waktu dekat ini, apakah boleh? Apakah harus tetap mengikuti kebijakan pemerintah? Rinanda ini, kalau misalkan RS-nya sudah mengizinkan, Pak Cahyo, boleh dibantu, Pak? Kalau misalnya RS-nya di mana ini, Mega ini? PKU kayaknya, Bu. PKU. Ya. Sepertinya lebih tahu di PKU seperti apa ini, Pak Cahyo atau Bu Novi ya sebenarnya. Iya, kalau yang biasanya di PKU Bu Novi. Tapi mungkin Mega perlu menghubungi lagi dari PKU-nya dalam arti untuk menjamin apa ya, keamanan dan kesehatan dan keselamatan dari pemagang sendiri. Karena kalau misalnya di Binroh kan tentu nanti, nah ini juga pertama nanti akan mungkin menghadapi pasien tidak tahu kondisinya seperti apa. Kedua, kalau ada yang meninggal dengan dan harus menggunakan prosedur COVID, kira-kira harus ikut nggak? Karena untuk Binroh itu kan juga termasuk rukti jenazah, itu juga termasuk dalam kegiatan Binroh. Nanti Mega sendiri kuat nggak? Nanti jangan-jangan Meganya minta ganti setelah di sana. Jadi dipastikan dulu lagi menurut saya. Kalau tapi nanti mungkin Bu Novi ada tambahan. Mungkin dalam 2 bulan ke depan ya. Sebulan atau 2 bulan ke depan, saya kira di rumah sakit kita cancel dulu ya. Tapi mungkin setelah ini, mungkin ya sekitar bulan Agustus itu mungkin udah, kan masih ada tuh Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita kan masih sampai Desember. Nah, kalau memang teman-teman pengen banget begitu, karena kan sebenarnya kalau Binroh itu kan prospek pekerjaannya benar-benar luas ya. Bisa langsung bekerja, bahkan sebelum lulus juga langsung bisa bekerja, dan itu asik begitu pekerjaannya. Nah, kalau memang benar-benar ingin di segmen Binroh, saya kira agak dimundurkan saja waktu pelaksanaannya. Nanti kira-kira bagaimana kondisi, karena ini kondisinya benar-benar baru ya. Terus kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Saya untuk antisipasi itu mungkin lebih baik. Sehingga kalau di rumah sakit, jangankan kita yang tidak mengerti prosedur ya, prosedur protokoler yang katanya sudah baku gitu.
tenaga kesehatan aja yang mereka membuat protokoler itu juga sulit menerapkannya. Nah, apalagi kita yang tidak punya ilmu mengaplikasikan yang dengan sedemikian rupa harus bertemu dengan segala jenis pasien nanti di sana. Saya kira untuk beberapa bulan ini jangan dulu deh, meskipun mereka, karena kemarin itu saya ini beberapa teman-teman bimroh di PKU itu kata beliau-beliau sih aman gitu. Cuma kalau saya itu tidak merekomendasikan. Jadi di prodi saya kira kita perlu memutuskan untuk satu atau dua bulan ini tidak boleh magang di rumah sakit. Ya. Itu mungkin. Ya, seperti itu ya, Mega. Jadi untuk 1-2 bulan ke depan diharapkan tidak dulu, sebagaimana sudah disampaikan juga ya, di depan kalau di RS kita bahasanya kita undurkan dulu kalau memang masih ada waktu. Kalau Gamping dan PKU Kota atau Bantul, kalau Agustus berarti insya Allah sudah boleh. Sebenarnya kita tidak bisa memastikan 100% sudah boleh atau tidak ya. Kita akan melihat keadaan. Harapan kita sih sudah boleh. Tapi kita akan lihat kondisi ke depan untuk khusus yang di rumah sakit ini ya, terutama yang di Bindro. Atau teman-teman kalau memang benar-benar ingin, nanti kalau kondisinya sudah kondusif dan teman-teman mau magang mandiri, itu juga boleh. Jadi masih ada pilihan-pilihan teman-teman untuk melaksanakan kegiatan magang di rumah sakit. Dengan catatan tadi kondisinya sudah benar-benar sangat aman untuk teman-teman. Seperti itu ya, Mega dan Irsalina. Agustus sudah boleh ya. Kita lihat kondisi lagi ke depan. Begitu. Oke. Okay. Bu, mau tanya boleh? Oke. Okay. Mau gimana? Gini Bu, jadi kan di salah satu tempat magang yang Mai udah tanya, untuk wawancara ke sana itu harus offline Bu. Nah, ke Jogja gitu. Nah, sedangkan kan Mai lagi di Kalimantan, lagi pulang. Nah, untuk persyaratan ke sana kan selain rapid test, itu harus ada surat dari kampus Bu. Nah, itu untuk surat dari kampus itu, dari KPI-nya kah Bu atau dari universitas Bu? Tes aja Bu. Ada Bu, aja Bu. Oh gitu. Sepertinya kemarin sudah sempat ada ya yang mau ke Jogja, tapi saya tidak mengikuti Bu Dina, mohon bantu dijawab Bu kemarin. Jadi akhirnya dari universitas ya Bu ya, sepertinya ya kalau membutuhkan surat kemarin yang di grup akademik Bu. Apa sih aku nggak ngikutin. Oh ngikutin kemarin itu kan di grup itu kalau tidak salah ada anak kedokteran yang harus ke Jogja, tapi kalau mau naik pesawat itu harus ada surat dari universitasnya. Oh iya, kayak yang kemarin itu ya. Iya, dari universitas kah atau dari prodi atau fakultas? Kemarin kayaknya dari Unif ya. Untuk apa sih, mau balik? Iya, mau balik. Ngapain sih cepet-cepet balik? Wawancara magang Bu. Oh, magang di mana ya? Ini kan baru udah nanya-nanya di TV Bu, TV Jogja. Nah, salah satu TV Jogja itu ada wawancara offline Bu. Jadi kita harus bertemu dengan kepala penanggung jawab atau HRD gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya balik ke sana, sedangkan saya itu ke sini Bu. Kamu nggak nyari di sana aja, riwo banget balik. Bu, nggak sesuai. Balik di karantina dulu deh. Terbalik mesti karantina 14 hari, balik ke Kalimantan lagi karantina lagi. Udah pingin ke Jogja Bu. Iya, nanti soalnya kalau datang ke sini kamu harus karantina dulu 14 hari. Iya Bu, udah nanya-nanya humas di Jogja juga, emang harus mengikuti prosedur gitu. Tapi kan yang saya takutkan ini ditahan di dua bandara Bu, di bandara Balikpapan dan di bandara Jogja sendiri Bu, karena diwajibkan untuk membawa surat dari kampus karena saya mahasiswa dari sana datang gitu Bu. Iya betul. Karena setahu saya di Kalimantan kemarin itu kan pakai rapid ya, kok nggak salah ya kemarin ya? Iya Bu, rapid tes Bu.
Nah, rapid itu juga kan hitungannya gini, cuman 6 hari ya kalau nggak salah ya berlaku. 3 hari Bu, kalau 3 rapid hari 3 malah. Hari. Nah, kalau swab kamu, test baru seminggu. Nah, jadi bolak-balik kalau kamu ke Jogja nanti rapid lagi, balik lagi nanti kamu mesti tes lagi toh. Ya nggak bakal balik ke Kalimantan oh, lagi. Gitu, Bu. Kamu mau. Kenapa sih diusir dulu. Orang tua apa gimana? Enggak, Bu, mau magang. Udah kabut di rumah, Bu, ya. kalau itu saya coba tanya koordinasi dulu ya, karena sekarang kalau di kampus ini kita baru ngurusin dosen dan tenaga karyawan yang baru selesai mudik gitu. Sedangkan kalau mahasiswa balik itu belum ada wacana. Iya. Iya. Jadi semua dianggap masih pada di rumah. Iya, Bu. Khawatirnya kan kita kan ngeluarin surat juga harus koordinasi kan, Mbak. Iya, Bu. Gitu. Sedangkan tim COVID kita itu sekarang lagi fokusnya nanganin dosen dan karyawan yang kemarin mudik. Sebenarnya mungkin dia nggak mudik tapi ada tamu dari luar kota misalnya, itu kan juga kena rapid test juga di sini. Gitu. Jadi fokusnya baru ke sana sebenarnya. Gitu. Oke, baik Bu. Nanti coba saya tanyakan ke tim COVID-nya, udah boleh belum kalau ada mahasiswa mau balik sini gitu ya. Soalnya kan kita UM-nya jadi tanggung jawab, kita harus anu Mbak, harus menyediakan tempat isolasi dan seterusnya. Baik gitu, Bu. Iya, ini aja teman-temanmu yang di luar negeri ada 4 orang ini, saya juga lagi siap-siap nyiapin tempat isolasinya karena 12 hari harus 14 hari di isolasi kampus kan. Mereka nggak boleh pulang ke rumah malahan. Suruh balik Jogja langsung. Gitu. Tapi Bu, kalau misalnya dari kalau saya kan udah bilang ke kos juga. Nah, di kos itu juga nggak apa-apa, Bu. Jadi kita isolasi mandirinya bukan dari kampus tapi dari diri sendiri, boleh nggak, Bu? Nah, tetap kan kita harus koordinasi, Mbak. Kalau sekarang itu semua harus under coordination satu pintu sama tim baik. COVID kampus, ya. Nanti saya tanya. Terima kasih, ya. Ya, Bu. Masih mau di rumah, kamu udah mau balik ke Jogja. Iya ya? Tuh. Kamu lihat nikmatin aja lah. Sepi di rumah gabut, Bu. Tadi nikmati. Pengen offline aja, Ibu. Di rumah gabut banget, Bu. Malah tambah pusing. Oh, gitu ya. Enak online kayak gini, Bu. Benar. Habis ya, soalnya kampus juga sepi loh. Iya. Tapi kemarin aku ketemu ada anak KPI berapa, siapa tuh ya, angkatan 17 apa ya, ada berdua. Kok kamu masih di sini? Katanya, siapa? Mungkin ada di sini ya? Gue lupa namanya. Katanya bandara udah keburu tutup, gak bisa pulang. Yang kemarin. Ya, gitu ya, Moy. Mbok cari-cari dulu di sana. Tuh, kemudian ini ada Kartika. Bu, kalau bisa magang sekarang tapi belum KKN tidak mempengaruhi. Enggak apa-apa Kartika, magang duluan boleh, belum KKN enggak apa. Gitu ya, Kartika. Ada lagi teman-teman? Enggak ada. Kalau enggak ada teman-teman, silakan buku panduannya dibaca dengan baik, kemudian aturan-aturan tambahan tadi silahkan dicek di e-learning, setelah ini akan saya unggah. Kemudian ini yang di saya, alhamdulillah kami sudah membuat grup DPL untuk magang. Teman-teman yang lain juga silahkan dibuat grupnya, silahkan bergabung dan berkoordinasi dari grupnya masing-masing. Jika tidak ada teman-teman, saya tutup. Semoga sehat selalu, semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu, segala kegiatannya dilancarkan oleh Allah. Selanjutnya magangnya juga bisa dilancarkan dan semoga pandemi ini bisa segera berlalu. Sebelum saya akhiri, mungkin Bu Dina dan Pak Cahyo, Bu Novia, Pak
Imam, Bu Khalifah ada tambahan? Gak ada. Jika tidak ada teman-teman, jika ada pertanyaan yang muncul setelah ini, silahkan dikoordinasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Begitu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan hari ini bisa mencerahkan dari pertanyaan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Bapak. Makasih Bu. Makasih Bu, Pak.